Minggu. Hoaxnya apa? Hoax dari siapa? Isinya apa? Gimana nih kabarnya generasi anti hoax? Udah nemu hoax-hoax apa sih minggu ini? Pastinya kalau nemu hoax-hoax jangan lupa dilaporkan ke Miss Lambe Hoax ya kan? Nah, Miss Lambe Hoax nih kembali hadir lagi nih ya ke tengah-tengah warganet generasi anti hoax untuk nih ya bersama-sama nih mengklarifikasi 5 hoax apa sih yang udah muncul ke permukaan minggu ini. As usual nih kalau kata bule-bule nih, Miss bakal selalu men-sledding nih ya informasi-informasi yang gak bener dari timeline sosial media kita. Soalnya buat timeline sosial media kita ini kembali aman, terkendali dan juga kondusif ya kan. Literally proud of me deh ya kan. Nah, daripada penasaran nih hoax-hoax apa sih yang udah bikin gempar jagat maya minggu ini, langsung aja cus kita saksikan tayangan yang berikut ini ya. Kuy kuy kuy. Hoax pertama datang dari sebuah postingan di media sosial yang katanya kalau kita sering makan mie instan dapat menyebabkan tumor payudara. Haduh, bener gak sih? Ternyata setelah ditelusuri dan dilansir oleh detikhealth.com, dokter ahli onkologi dari RS Mitra Kelapa Gading, Dr. Walta Gautama, mengatakan tidak ada hubungannya rutin makan mie instan dan junk food dengan tumor payudara loh warganet. Dan sampai saat ini belum ada yang mengetahui dengan pasti penyebab munculnya tumor. Jadi tumor itu kayak cinta, suka tiba-tiba datang begitu saja. Kabar selanjutnya, ada pesan singkat atau SMS yang mengatasnamakan BEM UGM nih warganet. Masa ya narasinya, thanks to Mas Riko Today yang sudah menaikkan level kita menjadi ajang hashtag gejayan cari recehan. Monggo diambil panggungnya mas, kalau sudah ditransfer dari Senayan, bagi-bagi ke kita ya, hashtag gejayan cari recehan. Waduh, kok ada bagi-bagi duit segala nih? Faktanya nih ya, menurut M. Atiatul Muktadir, Presiden BEMKM UGM, secara tegas menyatakan bahwa SMS itu bukan berasal dari BEMKM UGM. Ia juga mempertegas bahwa tidak pernah memberikan informasi melalui SMS. Informasi mengatasnamakan BEMKM itu adalah kabar bohong. Nah lo, jangan mudah termakan kabar bohong ya, generasi anti hoax. Lanjut lagi ya, ini ada sebuah postingan dari media sosial tentang adanya Institut Bom Nuklir, disertai dengan narasi dari tangkapan layar yang memperlihatkan gambar truk dengan muatan yang konon disebut dengan rudal. Serem banget ya warganet. Nah, setelah dikonfirmasi nih, benda yang dimuat dalam foto tersebut bukanlah rudal, melainkan paku bumi untuk proyek tol Pemalang-Batang pada tahun 2017 lalu. Jadi jelas ya warganet kalau berita ini adalah bohong alias hoax. Oke deh, kita lanjut lagi ke kabar lainnya. Ada seorang pengguna media sosial Facebook mengunggah tulisan yang bernarasi pembantaian suku Jawa Padang dan Bugis di Wamena, Papua. Lebih dari 200 orang tewas, media dibungkam. Faktanya, setelah ditelusuri beberapa stasiun televisi serta media berita online yang menayangkan dan mempublikasikan berita mengenai peristiwa kerusuhan di kota Wamena, klaim yang menyebutkan korban tewas sebanyak 200 orang tidaklah akurat. Sebab Komandan Kodim 1702 atau Jayawijaya, Letkol Infantri Chandra Dianto menyatakan bahwa korban tewas berjumlah 33 orang. Semoga situasi di Wamena segera kondusif ya, warganet generasi anti hoax. Kabar terakhir nih, ada peringatan minuman beracun Coca-Cola dan dapat menyebabkan kematian. Dalam pesan itu diceritakan bahwa ada orang Nigeria meninggal akibat keracunan minuman Coca-Cola yang diberikan oleh orang Afrika Selatan. Masa sih ya ada orang sejahat itu? Faktanya tidak ada laporan yang kredibel bahwa orang Nigeria telah meninggal setelah meminum Coca-Cola yang diracuni oleh pekerja Afrika Selatan. Selain itu tidak ada laporan berita atau peringatan kesehatan terkait dugaan insiden kontaminasi itu. Walaupun demikian, disarankan agar warganet generasi anti hoax tidak terlalu sering mengkonsumsinya karena ternyata kurang baik bagi kesehatan nih warganet. Nah, itu dia tadi 5 kabar hoax yang udah mengagetkan dan pastinya tajam seperti silet ya, menyayat-nyayat hati ini setiap membacanya ya kan. Oke deh, Miss Lambe Hoax enggak akan bosen-bosennya ya untuk ngingetin generasi anti hoax agar selalu ingat ciri-ciri hoax nih ya. Biasanya itu ciri-ciri hoax yang beredar.
beredar di platform pesan singkat ini adalah biasanya itu hurufnya besar semua dan juga sumbernya itu nggak jelas dari mana. Dan pastinya nih ya, biasanya hoax-hoax itu berisi hasutan dan ajakan-ajakan di akhir informasinya. Nah, makanya nih jangan mudah terpengaruh, jangan langsung percaya, langsung cari klarifikasinya dari sarana-sarana yang terpercaya. Salah satunya Miss Lambe Hoax tentunya ya kan. Episode selanjutnya, jangan kangen ya, karena kita pasti akan ketemu lagi. Oke deh, yaudah, bye-bye.